terakhir dari Republik Indonesia. Ini yang paling penting. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf dan tidak bisa membalas apapun perjuangan panjenengan semuanya. Kecuali monggo bersama-sama jangan kendat di perjuangan. Jangan mandek di perjuangan. Terus kita bergerak di ruangnya masing-masing. Mudah-mudahan setelah lebaran kita akan lakukan reyokan bersama-sama lagi. Kedepan sebentar lagi gerbek suro. Maka akan ada parade reyok obyok tumplek blek di Ponorogo. Di samping festival reyok pakem yang sudah diakui oleh Ken. Ken itu apa? Karisma event nasional. Kita sudah masuk kalender event nasional festival reyok. Dan reyok obyok harus hidup berdampingan dengan reyok festival. Ini penting karena ini budaya. Ini budaya yang kita cintai. Mudah-mudahan Ponorogo dituntun oleh reyok bisa menjadi kota wisata yang maju. Bisa beradab. Bisa menjadi kota santri yang berbudaya. Terima kasih Yun Pangapunten sebagai kelepatan sembah nun atas perjuangannya selama ini. Ihdinash Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, sejenak kita hening untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri dan menghadap ke Sang Saka Merah Putih. Surado dirangkai dengan Indonesia Pusaka dengan menghadap ke arah panggung. Thank you.
Mari flashnya digerakkan. Kita langsung masuk ke pergerakan yang reok.